Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Narkotika nomor perkara 106 tahun 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Para pemohon dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah ibu dari pasien selebral palsi mengungkapkan, di Indonesia, ganja termasuk dalam narkotika golongan 1 yang penggunaannya dapat terkena sanksi pidana. Sementara di Amerika Serikat, melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, saksi pemohon Petrus Ridanto Busono Raharjo, seorang penderita nyeri neuropatik kronis, menjelaskan bahwa penggunaan ganja tersebut sebagai pereda nyeri dan telah menggunakan obat pereda nyeri sesuai resep dokter, namun membawa efek negatif ke tubuhnya. Yang bisa membantu saya secara memuaskan sebagai penderita nyeri. Upaya itu sudah saya tempuh. Artinya saya berusaha untuk mencari obat-obat pereda nyeri yang legal, yang diresepkan oleh dokter. Setelah melalui beberapa kali sesi, kemudian pindah ke beberapa dokter, saya bahkan sempat diberi obat mereknya MST Continuous. Kalau tidak salah, di bawahnya ada keterangan Control Release Morphine. Jadi, tingkat nyeri saya sudah selevel itu. Lebih lanjut, dirinya berharap Indonesia memiliki undang-undang narkotika yang rasional dan selaras dengan ideologi negara Pancasila. Bayu Wicaksono, Hendy Prasetya, MKTV News melaporkan.